Aku bukanlah murid terpintar. Prestasiku bisa dibilang tidak ada. Aku masuk ke sekolah unggulan ini bisa dibilang sebuah keberuntungan. Keluargaku bukanlah keluarga terpandang. Ayahku mengidap penyakit stroke dan ibuku yang menjadi tulang punggung keluarga. Hidupku di rumah hanya sebatas tidur malam, berangkat subuh, pulang malam. Namaku Rafi dan ini ceritaku. Rafli. Apa sih, Bunda? Ayo, Rafli, makan dulu. Bunda udah siapin kamu sarapan pagi-pagi. Gak usah ya, Bunda. Ada jam berapa tuh? Udah telat. Rafli, ayolah. Bunda udah siapin pagi-pagi. Makanlah sedikit. Bunda ngerti gak sih? Bundanya telat tuh udah jam berapa sih? Oh, ah. Rafli. Lagi gak ada, Kak. Lu berani lo sama gue, ha? Mana serahin duduk sekarang? Atau kan lo mau ini? Iya, gak mau, gak mau, gak. Nih. Nah, gitu dong. Tadi, kan? Ayo. Halo, Ma. Iya, nanti. Iya, bawel banget sih. Gak usah ngurusin urusan Rafli, kenapa sih, Ma? Iya. Berisik. Maaf, enggak, mau. Gila lo, Raf. Berani bener lo sama mak lo. Sebandel-bandelnya gue aja, gue gak pernah tuh berani sama mak gue. Elah, Sans. Sama gue doang. Mana ada serem-seremnya sih. Rafli, sini kamu. Kemana aja kamu? Jam segini kok baru pulang. Ayah bunda tuh nungguin kamu dari tadi. Kasian bunda, nak. Nggak bisa jagain ayah terus-terusan. Wah, apaan sih, bun? Emang hidupku cuma buat ngurusin ayah doang. Aku juga punya kehidupan lain sebagai remaja. Aku wajar lah kalau aku jalan-jalan sama temen-temen aku, main sama temen-temen. Gak usah ngatur-ngatur lagi deh, aku kan udah gede. Rafli! Jaga mulut kamu ya! Kamu lupa siapa yang beliin HP kesayangan kamu itu? Dulu kamu sayang banget sama ayah ya? Sekarang apa? Peduli aja enggak? Yaelah, itu kan dulu. Sekarang udah gak butuh lagi papa. Buat apa? Gak guna. Udah urus saya sendiri, papa. Dasar kamu gak tau diuntung. Apaan sih, mah? Wah!
Rafli, mau kemana kamu nak? Kasihan ayah gak ada yang jaga, ibu banyak pesanan hari ini. Aku mau ke rumah Andika bunda, mau belajar. Andika yang mana? Andika yang itu tuh bunda kemarin, yang kacamata, yang berada sini. Oh yang itu. Ya udah hati-hati ya, jangan pulang malam-malam, kasihan ayah gak ada yang jaga. Oke bunda. Lah, kok HP-nya ditinggal? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang. I can't stop. So baby, pull me out. Kamu yang namanya Rafli? Iya. Ini ada titipan dari ibu kamu. Sabar ya. Rafli, sejujurnya bunda sangat sayang padamu nak. Bunda harap kamu bisa segera sadar dan dapat membanggakan ayah. Tolong jaga dan rawat ayahmu nak. Sayangi dia sebagaimana ia sangat menyayangimu. Bunda harap kamu berubah, nak. Oh, kayaknya gak bisa lagi nih nongkrong bareng kalian. Bukan tobat. Maksud lo apaan? Gak apa-apa. Gue pengen sukses. Ngomong kosong lo. Bisik lo. Hidup-hidup gue. Woi, bukan lo doang yang bisa sukses. Thank you.
Sejak kejadian itu, aku tersadar bahwa waktu tidak bisa diulang. Aku sangat menginginkan ibuku kembali. Dan aku tahu hal itu mustahil. Tapi aku harus melihat ke depan. Aku masih punya ayahku. Aku pun mulai memperbaiki kehidupanku. Kulakukan apa saja untuk menghidupi kami berdua. Biarlah itu semua menjadi pelajaran kehidupan bagiku. Bagaikan secari kertas, hitamkan atau putihkan, semua itu ada di tanganmu. Kamulah yang menentukan.